Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, Surabaya, kita Fatima. Perkembangan musik Indonesia di tahun 60-an merupakan salah satu periode yang sangat berpengaruh dalam sejarah musik tanah air. Era ini ditandai dengan munculnya berbagai genre musik baru yang dipengaruhi oleh tren global, khususnya dari barat. Salah satunya adalah musik rock and roll yang mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Musik rock and roll mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1960-an dan segera menjadi fenomena yang penuh dengan kontroversi. Musik ini dianggap sebagai simbol kebebasan dan pemberontakan oleh generasi muda yang pada saat itu mulai mencari identitas mereka sendiri di tengah perubahan sosial dan politik yang cepat. Namun, tidak semua pihak menyambut baik kehadiran musik ini. Banyak orang tua dan otoritas konservatif melihat musik rock and roll ini sebagai ancaman terhadap norma-norma sosial dan budaya tradisional Indonesia. Mereka khawatir bahwa musik ini akan merusak moralitas generasi muda dan mempengaruhi mereka untuk berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kontroversi ini semakin dipicu oleh gaya hidup dan penampilan para musisi rock and roll yang seringkali dianggap eksentrik dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Misalnya, rambut panjang, pakaian mencolok, dan perilaku panggung yang energik dianggap sebagai bentuk pemberontakan terhadap tatanan sosial yang berlaku. Media massa pada saat itu juga turut memperburuk situasi dengan seringkali memberitakan pemberitaan yang negatif mengenai musik rock and roll dan para penggemarnya. Akibatnya, tidak jarang konser-konser rock and roll dibubarkan oleh pihak berwenang. Dan beberapa musisi bahkan mendapatkan tekanan untuk berhenti bermain musik jenis ini. Musik rock and roll di Indonesia pada tahun 1960-an menandai awal dari revolusi budaya yang signifikan dalam industri musik tanah air. Era ini ditandai dengan kemunculan banyak band dan musisi yang terinspirasi oleh bunyi khas rock and roll dari barat, terutama dari Amerika Serikat dan Inggris. Pengaruh besar datang dari legenda seperti Elvis Presley, The Beatles, dan The Rolling Stones. Musik rock and roll ini menawarkan sesuatu yang baru dan segar bagi generasi muda di Indonesia yang saat itu sedang mencari jati diri dan ekspresi baru dalam bermusik. Salah satu musisi dengan aliran rock and roll yang dinilai kontroversi adalah hadirnya grup musik perempuan, Dara Puspita, yang populer tidak hanya di dalam negeri tetapi juga diakui di kancah internasional sebagai salah satu band rock and roll terkemuka di Asia dan juga Eropa. Dara Puspita adalah salah satu band rock and roll legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1964. Band ini beranggotakan 4 perempuan berbakat, yakni Titi Aji Rahman pada gitar, Liz Aji Rahman pada bass, Susi Nander pada drum, dan Ani Kusuma pada gitar. Awal terbentuknya grup ini bernama Irama Puspita yang beranggotakan 13 gadis. Grup ini terbentuk di Surabaya dan diasuh oleh Mus Mulyadi. Namun, seiring berjalannya waktu, para personelnya pun mulai hengkang, sehingga Mus Mulyadi membubarkan grup asuhannya tersebut. Beberapa anggota Irama Puspita, yakni Ani Kusuma, Susi Nander, serta kakak beradik Titi dan Liz Aji Rahman, memutuskan hijrah ke Jakarta dan membentuk grup sendiri. Popularitas dan sensasionalitas grup ini baru terjadi setelah Titi Hamzah sebagai pemetik bass menggantikan Liz pada tanggal 3 April 1965. Liz meninggalkan Irama Puspita selama sebulan untuk menyelesaikan sekolahnya. Ketika dia kembali, Liz justru menggantikan Ani, sementara Titi Hamzah tetap dipertahankan.
dengan formasi baru yaitu kakak beradik Titi dan Liz Aji Rahman, Titi Hamzah dan Susi Nander, mereka tampil pertama kali di Bandung bersama Yanti Bersaudara, Nur Bersaudara, Nini Triana dan Erni Johan. Mulai saat itu, keempat dara kota Surabaya ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari penonton. Awal terbentuknya, nama band ini menyebut diri sebagai Nada Puspita. Kemudian, mereka menggantinya menjadi Irama Puspita, hingga akhirnya dimantapkan menjadi Dara Puspita. Nama Dara Puspita sendiri dapat diterjemahkan sebagai gadis bunga, yang mencerminkan semangat dan pesona feminim mereka. Awal mula terbentuknya Dara Puspita tidak lepas dari latar belakang musik para anggotanya yang telah terbiasa dengan dunia seni sejak kecil. Mereka terinspirasi oleh grup musik barat seperti The Beatles dan The Rolling Stones yang saat itu sangat populer. Namun tidak hanya musisi barat, mereka juga terinspirasi dari musisi lokal seperti Kus Plus. Keberanian dan tekad mereka untuk menembus dominasi band-band pria pada masa itu membawa mereka ke panggung musik yang lebih luas. Mereka mulai dikenal di berbagai acara lokal dan akhirnya mendapat perhatian besar dari industri musik tanah air saat itu. Di atas panggung, para dara ini tampil tak kalah rancak dari band-band pria saat itu. Mereka berjingkrak-jingkrak, jerit-jerit hingga bahkan terkadang lirik lagunya tak terdengar karena musik yang membahana. Tetapi banyak yang naik ke atas pentas untuk ikut berjoget. Kemunculan band Dara Puspita menjadi suatu hal yang menarik. Selain piawai memainkan alat musik, mereka juga merupakan band rock and roll wanita pertama yang meramaikan industri musik di tanah air. Populer di tanah air pada era 60-an hingga 70-an, Dara Puspita tak lepas dari zaman Orde Lama Soekarno yang melarang musik barat dengan sebutan ngak-ngik-ngok. Pada tahun 1966, Dara Puspita mengeluarkan album debutnya yang bertajuk Yang Pertama dalam bentuk piringan hitam. Salah satu lagu hitsnya adalah lagu yang berjudul Surabaya. Di tahun yang sama, Dara Puspita kembali merilis album yang berjudul Dara Puspita. Setahun setelahnya, yakni pada tahun 1967, Dara Puspita merilis album Green Green Grass of Home dan A Go Go. Dara Puspita tak hanya terkenal di dalam negeri, tetapi juga mendapat pengakuan internasional. Pada tahun 1968, mereka melakukan tur ke Eropa, termasuk negara-negara seperti Jerman Barat, Belanda, Turki, Inggris, Prancis, dan Hungaria. Dalam tur tersebut, Dara Puspita mengadakan lebih dari 250 pertunjukan di 70 kota besar dan kecil. Sebelum meninggalkan Inggris menuju ke Prancis, Dara Puspita sempat menghasilkan dua single. Kedua karya tersebut bertajuk Badadadum dan Dream Stealer. Tur ini membuktikan bahwa musik mereka diterima baik oleh audiens internasional. Kesuksesan mereka di Eropa membuka jalan bagi band-band Indonesia lainnya untuk berani tampil di panggung dunia. Dara Puspita kembali ke Indonesia pada tanggal 3 Desember tahun 1971 dan disambut bagaikan supergroup. Hanya 15 hari setelah menjejakkan kaki di Indonesia, Dara Puspita tampil pada 18 hingga 19 Desember tahun 1971 di Istora Senayan bersama Pambers, AK dan The Rollies dan disaksikan sekitar 23.000 penonton. Dara Puspita pun disibukkan dengan serangkaian tur di Pulau Jawa hingga Manado dan Makassar. Tak lama setelah tur tersebut, Dara Puspita bubar. Para personel menjalani kehidupan rumah tangga masing-masing.
Hingga kini, Dera Puspita diingat sebagai pionir dalam kancah musik rock and roll di Indonesia dan simbol keberanian perempuan dalam industri musik tanah air. Nah, sahabat Jadulas, itu dia sepenggal cerita tentang grup band wanita legendaris Dera Puspita. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.